Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Selamat mendengarkan kabar baik. Allah beserta dengan engkau. Shalom. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan lagu pujian sebagai berikut. Bapa kami yang tinggal dalam kerajaan surga, kami sudah memuji dan memuliakan namamu. Kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami agar dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Renungan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22 dengan judul Tiang Awan dan Tiang Api. Pada waktu itu, bangsa Israel ditindas kerja paksa di Mesir selama 430 tahun. Lalu Tuhan mengirim Harun dan Musa ke Mesir untuk meminta agar orang Israel dibebaskan. Tetapi Raja Mesir, yaitu Firaun, tidak mau membebaskan bangsa Israel. Karena itu, Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah atau bencana. Karena takut, Firaun menyuruh Musa agar bangsa Israel secepatnya pergi dari Mesir. Akhirnya, bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa dan bangsa Israel melewati jalan di padang gurun.
pada waktu siang hari ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel. Dan pada malam hari ada tiang api yang menerangi bangsa Israel. Tiba-tiba Raja Firaun berubah hati dan ingin bangsa Israel kembali lagi ke Mesir. Kemudian dari jauh datanglah Raja Firaun dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Lalu tiang awan itu bergerak ke belakang dan di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Tiang awan menutupi tentara Mesir sehingga gelap dan mereka tidak dapat melihat. Akhirnya Musa dan bangsa Israel berjalan melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Nah, bagaimana? Cerita firman Tuhan hari ini menarik bukan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita karena kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita sebagai orang percaya harus selalu yakin bahwa Allah beserta dengan kita seperti halnya yang dialami oleh bangsa Israel. Di siang hari ada tiang awan agar mereka terhindar dari panas terik matahari dan dari turunnya hujan. Dan di malam hari ada tiang api agar mereka bisa berjalan di dalam kegelapan. Sungguh sempurna pemeliharaan Tuhan. Masihkah kamu meragukan kuasa Tuhan yang hebat? Selamat beraktivitas. Shalom.